Pedas, dan sekali-sekali mumpung aku lagi gak ada kerjaan, jadi aku mau nemenin mereka biar bisa foto-foto juga, biar bisa menemani, siapa tahu buka puasanya makin ceria dan semangat. Ceria dan semangat kan nih ditemenin. Oh ya udah. Pada dari mana? Bogor. Oh dekat ya, Otista, Bogor, Cilengsi. Dan katanya mereka udah standby di sini jam 2. Enggak aus standby dari jam 2. Aku menjadi terharu gitu kan ya. Tapi tadi kamu makan pakai apa? Pakai menu yang mana? Pakai yang aku pakai ayam sambal kecombrang. Iya. Udah makan kurma dulu kan sebelum itu ya. Karena kalau makan langsung pedes bahaya juga kan. Makanya di sini kita juga nyediain kurma dulu. Jadi sebelum makan pedes dialasin dulu lambungnya sama yang manis-manis baru deh. Aku enggak mau nyebutin untuk diri aku sendiri, nanti dikira narsis kan ya. Nah, terus itu juga sebenarnya ada meja yang di depan. Dan sebenarnya kita udah foto-foto sama yang di dalam. Sekarang aku sekarang pengen nyapa-nyapa sama meja yang di depan. Yuk. Kurang. Karena kalau yang geledek buka puasa nggak berani ya, pedes banget. Tapi enak nggak? Enak. Suka. Yeay. Sekarang meja yang di depan dibuka nih. Hai. Kamu pakai apa? Ini mahal banget. Sama kayak aku dong. Berarti aku juga hari ini rice bowl. Terus yang di sana makannya apa? Makannya apa yang ini? Oh, baru datang ya? Iya. Semuanya sambal kecombrang ya. Jadi dukungannya. Dukungannya kayak sekarang gitu. Apapun yang aku jalanin pasti mereka dukung. Aku punya bisnis, mereka pasti datang nyobain. Aku ngeluarin karya, pasti mereka beli. Kayak kemarin aku ngeluarin film, mereka berbondong-bondong nonton. Aku ngeluarin buku, mereka berbondong-bondong beli. Jadi kayak bukannya fans yang cuma dukung maya aja gitu loh, yang cuma bisa di sosial media, tapi di bentuk nyatanya juga ada gitu.